jambu biji merupakan buah tropis dengan nama lain guava. Buah ini telah banyak dibudidayakan dan dapat dinikmati di negara beriklim tropis dan subtropik, salah satunya negara Indonesia. Jambu biji dapat dikonsumsi langsung maupun dijadikan berbagai olahan, contohnya jus dan selai. Tidak hanya buah, daun jambu biji dapat dimanfaatkan untuk pengobatan seperti gangguan pada saluran cerna. Dalam satu buah jambu biji, terdapat kalori serta berbagai nutrisi. Jambu biji juga mengandung vitamin, yakni vitamin A, vitamin B, vitamin K, vitamin E, serta mineral seperti selenium, zinc, dan mangan. Berkat kandungan nutrisi buah jambu yang cukup banyak, ada beberapa manfaat jambu biji jika dikonsumsi. Yang pertama, melawan radikal bebas. Buah jambu biji merupakan buah yang mengandung antioksidan. Antioksidan berfungsi melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Yang kedua, melancarkan saluran pencernaan. Manfaat buah jambu biji yang lain adalah melancarkan sistem pencernaan. Hal ini karena jambu biji mengandung serat yang tinggi, sehingga dapat mencegah sembelit dan menjaga kesehatan usus. Yang ketiga, memperkuat daya tahan tubuh. Buah jambu biji merupakan salah satu buah dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Vitamin C diketahui dapat meningkatkan imunitas dan mengurangi resiko terkena penyakit infeksi. Yang keempat, menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Bagi penderita tekanan darah dan kolesterol, mungkin dapat mempertimbangkan manfaat jambu biji. Karena kandungan serat dan vitamin C yang tinggi, jambu biji diketahui dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan mengurangi kolesterol. Yang kelima, menjaga kesehatan mata. Jambu biji bermanfaat dalam menjaga kesehatan mata karena terdapat kandungan vitamin A di dalamnya. Vitamin A berperan dalam mendukung fungsi membran konjungtiva dan kornea mata. Yang keenam, mencegah diabetes. Ekstrak jambu biji dapat membantu mengontrol kadar gula dalam darah, sehingga baik dikonsumsi bagi seseorang yang beresiko terkena penyakit diabetes. Yang ketujuh, menjaga kesehatan kulit. Buah jambu biji mengandung vitamin C yang berperan dalam pembentukan kolagen dan bersifat antioksidan, sehingga mampu mencegah tanda penuaan dini pada kulit. Yang terakhir, mencegah demam berdarah. Ekstrak daun jambu biji diduga dapat menghambat pertumbuhan virus dengue yang menyebabkan penyakit demam berdarah dengue. Daun jambu biji mengandung quercetin yang dapat meningkatkan jumlah trombosit dan menurunkan risiko pendarahan pada penderita DBD. Tetapi bila Anda akan menjalani prosedur operasi, sebaiknya hindari konsumsi jambu biji karena dapat menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan risiko pendarahan. Demikian tadi ulasan mengenai manfaat jambu biji untuk kesehatan tubuh. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus terupdate dengan video kami selanjutnya. Sampai jumpa sahabat IsiGrow!